杨开，你入门三年，一百四十七场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？<laughs> 乱世子，随便你。废<对>还是早点逐出师门为好。不屈之欢永不言败，偏要赢一场给你们看看。<laughs> 好。 Halo kakak semua, coba lagi dengan channel Oyen Kiki. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo langsung aja ke alurnya. Di aula bergabung keluarga Yang. Yang di dibawa perintah Yang jingfeng masuk dan mempersembahkan dupa kepada semua leluhur. Menurut Yang Ying Feng, alasan mengapa dia mampu mengubah bahaya menjadi keselamatan kali ini adalah karena berkah dari leluhurnya dan tidak ada hubungannya dengan Jangke. Namun Jangke hanya bisa mengikuti keinginannya. Setelah kebaktian, Yangke keluar dari aula berkabung dan mengikuti ayahnya ke aula keluarga Yang. Saat ini aula penuh dan orang melihat kedatangan Yangke, semua orang terkejut dan menoleh. Tuan, yang ke melihat Sekilas Ling Taishu di tengah kerumunan, bergegas mendekat dan berteriak gembira. Ling Taishu tersenyum dan mengangguk, tetapi dia tampaknya terluka parah. Wajahnya sepucat kertas dan tubuhnya sedikit gemetar saat dia berdiri di sana. Kepala Yangke menegak dan dia dengan cepat bertanya, "Tidak apa-apa? Saya baru saja ditampar oleh pria bernama Wu Sheng. Untungnya dia tidak bermaksud mengambil nyawa saya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa berdiri di sini." kata Ling Tai Su dengan lega. Segera Yang Ge meletakkan tangannya di pergelangan tangan Ling Tai Su dan memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, wajahnya jadi rileks karena cedera tuannya tidak serius dan nyawanya tidak dalam bahaya. Jadi tidak akan sulit untuk menyembuhkannya dengan metodenya saat ini. Tuan, minumlah pil ini. Yang Ge meletakkan pil di tangannya dan Ling Tai Su tidak ragu sama sekali. Langsung menelan ramon itu menepuk bau yangke dan berkata, mari kita bicarakan lagi lain kali. Saya akan menyempurnakan efeknya terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara, yang Ying Feng segera keluar dan membantu ling tai su pergi. Senior ling terluka oleh orang itu, karena dia mencoba menyelamatkan kami. Tu Feng tiba-tiba berkata. Jika Ling Tai tidak menarik perhatian orang-orang itu, kita tidak akan bisa melarikan diri. Sebelumnya, kami hampir ditangkap. Berkat kemunculan Tuan Muda yang tepat waktu kerja keras senior Ling tidak sia-sia. Yusian menundukkan kepalanya karena malu. Jangan mengingatnya, karena guru melakukan ini, dia pasti sudah mempertimbangkannya. Bukankah tidak ada yang terjadi sekarang? Yang ke tersenyum pada saat ini di aula utama berkerumun dan masing-masing mereka menemukan tempat untuk duduk. Dan mereka yang tidak memiliki tempat duduk berdiri tepat di samping mereka. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Yangke dan menunggunya berbicara. Kakak kedua, apakah keluarganya menderita kerugian kali ini? Yangke dengan santai menemukan tempat duduk dan memandang Yangzu di atas dan bertanya. Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi gelap, yang membuat hati yang ketenggelam. Orang yang menderita kerugian terbesar adalah Aula Istana Darah. yang Jo mengelah nafas berat. Ketika orang-orang itu tiba, kami tidak tahu seberapa kuat mereka. Pemimpin Fengsheng dan Zhou Fengsheng, dia meninggal, dan seluruh prajurit Istana Darah dipukuli berkeping-keping. Jelas, Istana Darah adalah organisasi yang paling setia kepada keluarga yang dan juga merupakan tempat berkumpulnya orang-orang kuat yang dilatih oleh keluarga yang. Ketika bahaya datang, mereka secara alami akan melawan dengan sekuat tenaga. Pemimpin aula Feng Sheng dan wakil kepala aula Zhou Feng yang akan memiliki kesan baik terhadap mereka. Bagaimanapun, mereka telah berurusan dengannya sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka telah terbunuh dalam invasi asing ini. Tufeng mengepalkan tangannya, tubuhnya gemetar, dan dia tersedak oleh isak tangis. Hu Goyi, Jili, Xiao Sun, Lo Hai, Fu Chong, semuanya juga mati. Dari itu, tubuh Yang bergetar. Bagaimanapun nama-nama prajurit darah yang dilaporkan oleh Tufeng, semua yang mengikutinya dalam pertempuran suksesi pada tahap akhir pertempuran suksesi yang akan mengumpulkan 13 prajurit darat di bawah anak buahnya dan juga menciptakan 13 prajurit yang kuat di alam transenden. Terutama di antara mereka, Hu Goyi dan Ying Chiu, mereka berdua adalah orang yang mengikuti Yang Ke sejak awal dan setia kepadanya. Jadi, kepalan tangan Yang Ke mengepal ketika dia mendengar bahwa semua nama yang dikenalnya telah hilang. Sekarang, Aula Istana Darah menderita kerugian besar dan prajurit darah yang masih hidup dipenuhi dengan kesedihan. Selain prajurit darah, beberapa tetua lanjut usia di klan juga tewas dalam pertempuran tersebut. Yang Zen, pemimpin Aula Tua Chang Nuo, meninggal secara tragis di tangan sekte Dewa Sioyo. Jadi dapat dikatakan bahwa bencana seperti itu telah menyebabkan kekuatan kelas atas seluruh keluarga yang menyusut hampir setengahnya. Namun, ini tidak hanya berlaku untuk keluarga yang, tetapi juga untuk hampir setiap keluarga di antara delapan keluarga besar di Jongdu. Untungnya, Wu tidak ingin membunuh mereka semua, dan dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia percaya bahwa dengan kekuatan orang-orang seperti Jongdu, mereka tidak dapat membuat gelombang sama sekali tahap awal. Dia menyegel tuan dari keluarga besar kekuatan, memerintahkan mereka untuk menyerah padanya. Karena dia menyukai sumber daya manusia di sini. Karena jika orang-orang di sini dibawa ke benua Tong Suan untuk bekerja sebagai kuli atau dijual sebagai budak, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Justru karena inilah delapan keluarga di Zhongdu tidak mengalami pukulan dahsyat dan masih memiliki secerca harapan. Saudara kesembilan, metode buseng sangat mengesankan dan kekuatannya juga sangat luar biasa. Jadi bagaimana orang yang Anda bawa ke sini benar-benar bisa mengalahkan dengan mudah? Yang Joe bertanya dengan sedikit gelisah. Ya, saya tidak pernah menyangka ada orang sekuat itu di dunia ini. Beberapa tetua juga berkata dengan cemas. Apakah ada yang bisa saya lakukan? Berarti itu berarti percaya. Yang kek terkekeh. Mendengarkan sebentar mengangguk dan berkata. Sekarang dia kembali. Siapa yang kembali? Yang jujur cengang. Tiba-tiba sebuah sosok cantik muncul dari luar aula utama, terbungkus dalam rasa dingin yang menusuk hati, dan muncul dengan dingin. Sambil memegang kepala berdarah di tangannya, dia langsung masuk, melemparkan kepalanya ke tanah, dan membuku kepada Yang ke dan berkata, "Tuanku, saya senang karena saya tidak mempermalukan Anda." Terima kasih atas kerja keras Anda. Yang mengangguk ringan di aula utama mata semua orang tertuju pada kepala yang berguling-guling di tanah. Setelah mereka melihatnya, mata semua orang melebar, yang menjawab perlahan menegakkan tubuh dan berteriak. Itu pusing melihat, Fei lagi mata semua orang penuh rasa hormat dan terima kasih. Sebelumnya, Lirong juga bergegas ke sini untuk melenyapkan tuan yang dibawa oleh Wuseng dan dia bertindak tegas. Sebelum ada yang bisa bereaksi, murid-murid dari sect Soyo itu meninggal secara misterius. Tapi sekarang, setelah mereka melihat kepala Wuseng yang dibawa oleh Han Fei, mereka tentu saja tahu betapa luar biasa wanita cantik dengan temperamen dingin ini. Jadi untuk sesaat, mereka merasa seolah-olah berada dalam mimpi dan banyak orang bahkan membungkuk untuk melihat apakah itu kepala buseng. Setelah dipastikan, tubuh mereka terguncang. Sudah ke-9, wanita ini adalah Yang Zhou memandang Han Fei dengan ragu-ragu. Kami adalah bawaan tuan. Han Fei berinisiatif menjelaskan dan tidak ingin semua orang salah berpikir. Bawahan? Oja Yang Zhou sedikit berkedut tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, Yangke telah pergi selama lebih dari 10 tahun tanpa kabar apapun. Ketika dia kembali, dia membawa bawaan yang begitu kuat bersamanya untuk menyapu musuh yang menyerang dan menyelamatkan seluruh ibu kota. Sebaliknya, dia kepala keluarga yang tidak berdaya ketika musuh menyerbu. Membandingkan kedua situasi tersebut, Yang merasa sedikit tertekan. Tapi sekarang wanita ini sangat hebat. Keluarga yang saya tidak lagi takut diimidasi oleh orang lain. Sudah ke-9, apakah Anda akan pergi setelah Anda kembali kali ini? Mendengar itu, Yangke menggelengkan kepalanya. Namun Dong Suzu yang duduk di sebelah Yangke menjadi pucat. Mau tidak mau memegang tangan Yangke dan berbisik. Kai er, apakah Anda masih ingin pergi? Yangke tersenyum saya akan pergi, tapi saya ingin mengajak Anda bersama saya kali ini. Pergi bersama? Yang Zhou menutupkan kening. Ya. Saya harap semua orang bisa pergi ke benua tongsuan bersama saya dan meninggalkan Du. Kata Yang Ke dengan tegas. Mendengar itu, Aula tiba-tiba menjadi sunyi. Du adalah akar dari orang-orang ini, tapi Yang Ke menyuruh mereka menyerah hanya dengan satu kalimat yang membuat hati mereka enggan untuk menyerah yang secara alami memahami suasana hati mereka dan berdiri dan berkata, di masa lalu, keluarga yang saya adalah raja dan hegemon di sini. Kami adalah kepala delapan keluarga dan kekuatan terbaik di seluruh dunia. Tetapi sekarang situasinya berbeda. Dunia di sini di benua Tongsuan, jalan menuju daratan telah dibuka. Kali ini Wuseng telah dikalahkan, tapi lain kali mungkin ada orang lain yang menemukan tempat ini. Apakah ada orang lain yang datang? Ekspresi banyak orang berubah. Mereka mengira jika Wuseng meninggal, mereka akan menjadi orang benar dan bebas dari rasa khawatir. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa kebenarannya tidak seperti yang mereka pikirkan. Menurut Jange, tempat ini telah menjadi sepotong kue panas dan bahkan yang kuat pun ingin mencicipinya. Jika itu masalahnya, maka inilah waktunya untuk membuat beberapa rencana. Yang Zhou tampak serius dan merenung sejenak, lalu tiba-tiba menatap Yang dan berkata, Sudah ada kesembilan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pada Anda. Mendengar itu, Yang mengangguk perlahan. Jika kami mengikuti Anda keluar dari Zhongdu dan pergi ke benua Tong bisakah kami hidup aman dengan kekuatan kami? Meskipun saya tidak meremehkan diri sendiri, tapi setelah kejadian ini, kami memang menyadari kepicikan kami sendiri bahwa kekuatan kami tidak cukup. Ya, meskipun saya masih memiliki beban di sana, tapi saya masih dapat mengatakan beberapa patah kata. Mata Yang berpindah. Bagaimana dengan tempat untuk semua orang? Apakah ada tempat yang cocok? Ya, ada tempat. Saya sudah menemukannya, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Kata Yang dengan serius. Yang bertanya lagi. Di mana perlengkapan budidayanya, kita bisa mendapatkannya di sini, tapi saya tidak tahu tempat di sana. Jadi, kami mungkin tidak mudah untuk mendapatkan perlengkapan budidaya. Apakah tidak apa-apa? Yang terkekeh, hal terpenting yang Anda butuhkan sekarang adalah perlengkapan budidaya. Tapi saya memiliki begitu banyak kristal, sehingga saya tidak dapat menggunakan semuanya. Jadi, saya jamin, jika Anda sampai di sana, semuanya tersedia. Jadi tidak perlu khawatir tentang perlengkapan pelatihan. Mendengar itu semua orang tampak tercengang, namun Tu Feng ragu-ragu dan berkata, Tuan muda, saya telah mendengar tentang tingkat roh. Apa itu tingkat suci? Di atas tingkat roh. Jawab yang Kai sambil tersenyum. Lalu, apa itu kristal? Yusuan juga bertanya. Benda ini adalah sebuah kristal, Yangke dengan santai melemparkan sepotong padanya, dan Julian mengambilnya. Kemudian banyak prajurit darah juga berkumpul di sekitarnya, melihat sekeliling, seperti sekelompok orang desa yang belum pernah melihat dunia, dengan keheranan dalam mata mereka. Ya Tuhan, benda ini mengandung banyak energi, dan sepertinya bisa langsung diserap dan diubah menjadi energi sejati seseorang jika kita memiliki benda ini selama pertempuran, bukakan akan cepat pulih. Sebuah seruan terus-menerus terdengar, bahkan wajah para prajurit darah memerah karena kegembiraan. Ya, energi spiritual langit dan bumi di sana tidak sebanding dengan yang ada di sini. Energi di tempat manapun lebih kaya daripada di gua surga di sini, sehingga para prajurit di sana dapat berlatih jauh lebih cepat daripada di sini. Pendengar keindahan di benua suat membuat mata keluarga yang menjadi semakin cerah dan semakin penuh dengan harapan. Karena dengan energi spiritual langit dan bumi yang kaya, mereka tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan diri sendiri. Lagi pula, bahan budidayanya cukup dan ada tempat tinggal yang sudah mengurus semuanya. Jadi mereka hanya perlu ikuti. Tentu saja, aku hanya berharap Kalian bisa pergi ke benua bersama saya. Jika ada orang yang tidak ingin meninggalkan tempat ini, saya tidak memaksanya. Setelah berbicara, Yang Ke mengungkapkan sikapnya. Itu yang ingin tinggal di sini masih bisa tinggal di sini. Tidak semua orang sebenci buseng. Mungkin orang kuat yang datang ke sini di masa depan tidak akan melakukan apapun untuk menindas yang lemah. Keluarga Qiu saya akan ikut bersama Anda. Saya ingin tahu, apakah tuan muda ingin membawa kami bersamaan Anda? Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar aula utama. Yangkai mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat keluar. Kemudian sosok seperti kupu-kupu menari masuk dari luar, menatap Yangkai dengan mata yang indah dan dengan lembut mengerucutkan bibir merahnya. Meskipun dia berpura-pura tenang, siapapun dapat melihat bahwa dia tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Kepala keluarga Kiyu ada di sini. Yang Jo berdiri untuk menyambutnya. Cantik, sudah lama tidak bertemu. Yang Ke juga berdiri dan menatap Kiyu Yimeng yang berjalan di luar aula. Sama seperti betapa tegasnya dia saat itu. Sebelum orang lain mengambil keputusan, dia mampu menentukan arah yang benar dan mempercayakan masa depannya kepada Yangke tanpa ragu-ragu. Ya, sudah lama tidak bertemu. Bulu mata Qiu bergetar beberapa kali dan alisnya tampak sedikit sedih. Tapi dia segera pulih dan menyapanya secara terbuka. Nona Luong. Yangke mengangguk lagi pada wanita yang berdiri di belakangnya. Dan wanita yang berada di belakang Kyuyim adalah Luo Xiumen dari Lembah Jiwei. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 10 tahun, ketakutan Luo Xiumen terhadap Yang Ke belum hilang. Dia hanya mengangguk ringan dan bersembunyi dengan takut-takut -taku di belakang Qiu Yimeng. Entah kenapa, ketika Luo Xiumen melihat wajah Yang Ke, dia memikirkan warna putih yang mengalir dari sudut mulut gadis berwarna peluluh. Di tanah Jachang Yun, keluarga Qiu, saya bersama Anda. Tuan muda, apakah Anda ingin membawa lebih banyak orang ke sana? Wimeng memandang Yang dengan serius dan bertanya. Jangan terlalu belak-belakan. Yang Ke menyeringai. Saya tidak berencana hanya membawa keluarga yang bersama saya ketika saya kembali kali ini. Karena Anda bersedia itu bagus. Wimeng meliriknya dengan marah. Tersenyum dan Aula tiba-tiba menjadi lebih terang saya mendengar Tuan Muda kai telah kembali benarkah? Teriakan lain terdengar di luar pintu, penuh kegembiraan dan kemudian suara itu jatuh. Huo Xinchen dari keluarga Huo bergegas ke aula keluarga yang seperti embusan angin. Saat dia melihat sekeliling, dia berteriak dengan keras. Di mana Tuan Muda Kai? saat berikutnya, dia melihat Yangke berdiri tidak jauh, bergegas tanpa penjelasan apapun dan memeluk Yangke. Kemudian dia menepuk punggungnya dengan keras. Saudaraku, Anda kembali. Yu Yimeng memimpikan Anda sampai mati. Mendengar itu, wajah cantik Yu Yimeng berubah dan dia mengertakkan gigi dan berteriak. "Huo Xingcheng, Anda ingin saya merobek mulut Anda? Tuan Huo terkekeh lalu membiarkan pergi dari Yangkeh. Senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Saudaraku, saya juga merindukan Anda. Kalian, saya tidak bertemu dan Anda selama lebih dari 10 tahun. Mengapa Anda begitu jauh tertinggal dalam budidaya? Yangke tertawa saat melihat mereka. Dan Yangke pun merasa senang melihat wajah yang dia kenal. Dalam pertarungan untuk memenangkan gelar langsung saat itu, semua orang yang mengikuti Yangke memperoleh manfaat besar. Saat itu, Xian Mingsang menggunakan 10.000 cairan roh obat untuk menyiapkan kolam cairan obat, sehingga memungkinkan mereka terlahir kembali dan membersihkan sumsum -sum mereka. Sehingga kualifikasi setiap orang semua telah ditingkatkan ke tingkat yang berbeda-beda. Dan tokoh-tokoh penting seperti Wu Xingchen Chen dan Qiu Yimeng mendapat manfaat lebih banyak lagi. Jadi dapat dikatakan bahwa pencapaian mereka di masa depan tidak akan terlalu rendah. Bahkan jika mereka hanya tinggal di Jongdu, mereka dapat dipromosikan ke alam transenden. Setelah 10 tahun tidak bertemu satu sama lain, Qiu Yimeng telah mencapai puncak alam kenaikan abadi. Tetapi, Wu Xincheng yang sama sekali tidak kalah dengannya saat itu, hanya berada di tingkat ke-6 sehingga mengejutkan Yang Ke. Dan Yang Ke tidak tahu mengapa budidayanya tertinggal jauh. Mendengar pertanyaan Yang Ke, banyak orang di aula keluarga yang diam-diam tertawa, seolah-olah mereka mengetahui sesuatu di dalam. Yu Yimeng bahkan menutup mulutnya dan tidak bisa menantawa. Wu Xinceng memasang wajah sedih dan menangis. Tuan Muda Kai, Anda tidak tahu kalau hidup saya menyedihkan. Ekspresi Yang Kai menjadi sangat aneh dan dia terdiam. Keluarga Huo adalah salah satu dari delapan keluarga besar di Zhongdu, tetapi kepala keluarga generasi sebelumnya, Huo Sheng, hanya memiliki satu putra dan banyak putri. Setelah Huo Xingcheng mengambil alih sebagai kepala keluarga, para tetua keluarga Huo mempelajari pelajaran menyakitkan dari kepala keluarga generasi sebelumnya dan mulai menjodohkan Huo Xingcheng lebih awal sehingga dia dapat memulai sebuah keluarga. Selama 10 tahun terakhir, keluarga Huo telah merekrut lebih dari selusin wanita dari keluarga berkuasa untuk Wu Xincheng. Di bawah paksaan banyak tetua, dia bekerja keras setiap hari untuk menyebarkan dupa untuk keluarga Huo. Setelah bekerja sangat keras, aneh bahwa tingkat kultivasi Wu Cheng tidak bisa ketinggalan. "Hei, lagi pula, saya sudah punya 15 selir dan seorang istri." Wu memandang Yangke dan ekspresi pahit di wajahnya, menepuk pundaknya dan menghela nafas. Saya akan memberikannya pada Anda lain kali. Meskipun mereka semua cantik, mereka benar-benar tidak sesuai dengan kemampuan saya. Yang ke memandangnya dengan simpati, tidak tahu harus berkata apa dan berpikir lama sebelum berkata. Saya turut berbelasungkawa. Pada dasarnya di aula semua orang tertawa terbahak-bahak. Tampaknya berita kembalinya Yang Kai ke telah tiba dan segera setelah Yu Meng dan Wu Xincheng, beberapa kepala muda dari delapan keluarga datang ke keluarga Yang. Meng Sanyi, kepala keluarga Meng, Liu Qing, kepala keluarga Liu, Kang Jian, kepala keluarga Kang, Go Rang Xian, kepala keluarga Go, Ye Jingli, kepala keluarga Ye. Di antara kelima orang ini, Mengsanyi, Liu Qing dan Yangke relatif akrab. Ketika mereka berkumpul kali ini, mereka secara alami mendengar berita bahwa Yangke telah kembali dan memimpin orang-orangnya untuk menyapu bersih sekte Ilahi Siyoyo. Jadi, mereka ingin datang dan bertanya apa yang harus dilakukan keesokan harinya. Mengetahui bahwa Yangke ingin membawa keluarga yang keluar dari Zhongdu dan pergi ke benua Tongsuan, mereka berlima tidak dapat mengambil keputusan. Bagaimanapun urusan keluarga bukanlah sesuatu yang bisa mereka putuskan begitu saja. Dan mereka juga mempunyai kekhawatiran. Dalam pertarungan untuk memenangkan gelar langsung saat itu, keluarga Wu dan keluarga Kiyu memiliki hubungan paling dekat dengan Yang Ke. Yu Yimeng dan Wu Xingcheng juga telah membantu Yang Tapi lima sisanya semua orang menentang Yang saat itu. Tetapi sekarang zaman telah berubah mereka tidak tahu bagaimana memperjelas posisi mereka. Namun, Yangke dengan santai menyampaikan undangan kepada mereka, mengundang mereka untuk pergi ke benua Tongsuan bersamanya. Karena apa yang terjadi di masa lalu adalah masa lalu. Dan Yangke tidak peduli. Bagaimanapun, kelima keluarga ini juga berasal dari Zhongdu. Namun, kelima orang tersebut mengatakan bahwa mereka akan kembali dan berdiskusi baik-baik dengan tetua masing-masing keluarga sebelum mengambil keputusan. Tidak lama setelah lima orang meninggalkan aula, banyak orang datang. Mereka semua adalah teman keluarga yang ketika mereka berpartisipasi dalam perang untuk merebut putra sahnya. Han di Istana Wanhua. Pada malam hari, pohon bilo berwarna hijau dan bunganya tersembunyi. Angin di Suiyutang dangkal tiba. Di sisi kiri, Li Xingyuan. Cheng Shu, Su dan Su Xiyoyu dari Gerbang Ying Yue. Toyang dan Jorong dari Klan Harta Karun. Leng San, Shen Yi, Chen Ying dari Lembah Raja Hantu. Orang-orang ini telah membantu membangun kembali Zhongdu setelah Yang pergi. Keluarga Yang juga bersyukur karena mereka membantu Yang di masa lalu. Dan mereka telah menjalin beberapa hubungan dengan sekte tempat orang-orang ini berada. Jadi orang-orang ini telah tinggal di Zhongdu berfungsi sebagai penghubung antara keluarga yang dan sekte masing-masing. Kali ini mereka tidak terkena dampak bencana dan semua orang masih utuh. Bertemu kenalan lama adalah suatu kebahagiaan dan keempat gadis di istana Wanhua telah tumbuh dan menjadi dewasa. Setelah salam yang meriah, Yangka memberitahu mereka rencananya untuk kembali kali ini dan semua orang juga menyatakan bahwa mereka akan meminta instruksi dari tetua sekte sebelum membuat keputusan. Setelah mereka pergi, Yangga berkata, Kakak kedua, tolong diskusikan dengan orang-orang di aula penatua. Apakah Anda ingin ikut dengan saya atau tidak? Beri saya jawaban sesegera mungkin, karena saya akan tinggal di sini hanya sebentar. Tidak perlu berdiskusi, karena Anda telah mengatur segalanya saya keluarga yang secara alami akan mengikuti Anda. Yang Jo langsung setuju. Semua orang juga mengangguk dan tidak ada yang keberatan. Semua orang di Istana Dara sangat bersemangat. Diam, diam senang bisa mengikuti Tuan Muda dan melayaninya. Oke kalau begitu, Anda harus memanfaatkan waktu ini untuk mengemas barang-barang Anda dan membawa barang-barang terpenting Anda. Adapun beberapa perbekalan, Anda hanya bisa menyerah karena barang-barang itu tidak akan ada gunanya di benua Tong Suan. Nyangga memperingatkan, dia mengalihkan perhatiannya ke Yu Yimeng dan Wu Xingcheng. Tuan Huo berkata, saya akan melakukan apapun yang dilakukan Yu Yimeng. Dia melihat masa depan lebih jauh daripada saya. Saya ingin membawa keluarga Kyu ke benua Tong Suan. Kata Kiyu Yimeng dengan serius. Wu Xingcheng mengangkat baunya kalau begitu saya akan kembali dan memberitahu ayah agar orang-orang di klan dapat mengurus semuanya dengan cepat. Kalau begitu, ayah berkemas dengan cepat. Yang Jo berdiri dan memerintahkan kepada keluarga yang di aula. Lakukan saja apa yang saudara sembilan katakan. Buat semuanya tetap sederhana dan jangan membawa apapun yang tidak Anda perlukan. Setelah semua orang menerima pesanan dan segera bubar, segera hanya Yangke, Lirong dan Hanfei, Qiu Yimeng dan Huo yang tersisa di aula. Tuan, kami akan menunggu di luar. Lirong melucutkan bibirnya dan tersenyum, lalu berjalan bergandengan tangan dengan Hanfei. Dengan penglihatannya, dia tidak tahu kapan gadis bernama Qiu Yimeng sedang melihat ke arah Yangke dengan matanya. Karena kerinduan dan obsesi seperti itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Dia tinggal di sini secara khusus, jelas ingin berduaan dengan Yangke untuk sementara waktu. Sudah Kiyu, saya akan keluar juga. Lu bergumam dan mengikuti Lirong dan Hanfei, sehingga di aula suasananya sepi dan suasananya agak aneh. Yangke berkata dengan genit. Dilihat dari pakaian dan penampilan Anda, sepertinya Anda belum pernah menikah saya masih menunggu Anda. Jawab Yu Yiming sambil tersenyum. Berhentilah bercanda. Yang tertawa datar. Apakah Anda pikir saya bercanda? Yu mendengus dingin dan tiba-tiba menggetarkan gigi dan berkata. Saya tahu Anda memiliki wanita lain di hati Anda dan saya tidak berharap Anda menyukai saya. Bagaimanapun sekarang, Anda terlalu besar, jadi saya agak sadar diri. Mendengar itu, Yangka memandangnya tanpa daya. "Tapi, jarang sekali Anda kembali. Jadi saya akan melepaskannya. Anda bilang sebelumnya, Anda tidak ingin jatuh cinta pada saya, hanya untuk bersenang-senang." Kata Kiwi sambil tersenyum pahit. "Pernahkah saya mengucapkan kata-kata yang begitu kejam? Yangka tercenang. "Sudah saya bilang." Kata Kiwi dengan marah, menggigit bibir merahnya dan melototinya. Anda juga tahu bahwa kata-kata ini terlalu kecil, tapi Anda masih berpura-pura tidak tahu dan sembrono. Namun tidak masalah, mari kita bersenang-senang saja. Saya tidak berharap itu akan bertahan selamanya, karena itu terlalu tidak realistis. Tapi saya tidak ingin menunggu lebih lama lagi dan menderita setiap hari. Tidak. Yangke, dia tercengang, diam-diam ketakutan dan kata-kata berani Kyuimek. Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan tentang saya. Setelah kejadian ini selesai dan semuanya stabil di benua Tong saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya saya. Terlepas dari apakah Yang Ke mau tidak mau, dia berjinjit dan menempelkan bibir merahnya ke mulut Yang Ke. Kemudian Kyu Yimeng menjerit dan mengulurkan tangan untuk menyentuh bibirnya, di mana ada rasa sakit yang membakar. Segera Kyuimeng terbalik dengan anggun setelah dia pergi, tawa seperti lonceng perak terdengar. Ini hanya bunga. Ketika saya sampai di sana, saya akan membayarnya dengan bunga. Setelah menyerahkan rupa, Kai keluar dari aula dengan ekspresi serius di wajahnya. Lirong dan Hanfei yang sedang menunggu di luar, meliriknya dan kemudian dengan cepat memalingkan muka. Tampak seperti mereka ingin tertawa tetapi tidak berani bau mereka gemetar dan mereka menandiri dengan sangat kuat. Tersenyumlah, bukankah itu hanya gigitan dari seorang wanita? Yang menyentuh mulutnya, merasa sangat malu. Gadis itu sebenarnya cukup baik. Derong berkata dengan serius. Jika dia lahir di benua Tong tingkat kultivasinya saat ini tidak boleh terlalu rendah. Ya, dunia ini telah membatasi perkembangan mereka. Jadi saya ingin membawa mereka pergi untuk melihat dunia yang lebih luas. Yang melihat lebih dalam. Dunia ini terlalu kecil. Meskipun ada lebih banyak bahaya di sana. Ada juga kondisi yang lebih baik. Setelah beberapa saat yang kami memerintahkan. Kalian berdua tinggal di keluarga yang untuk menjaga tempat ini sementara waktu. Untuk menghindari situasi yang tidak terduga. Bilang terkejut dan berkata, Tuanku, apakah Anda akan pergi? Kalau begitu biarkan saya pergi bersama Anda, atau biarkan Hanfei pergi bersama Anda? Tidak, saya akan sendirian. Tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Tidak ada yang bisa menyusul saya, bahkan di dunia ini, itu tidak berbahaya. Lirong berpikir sejenak dan tidak memaksa lagi. Dia hanya memperingatkan, "Kalau begitu, harap berhati-hati sepanjang jalan." Oke. Okay. Yang berkata Kemudian dia meluncurkan pesawat orang alim. Setelah cahaya hijau menyala, dia sudah berada 100 mil jauhnya, menatap ke arah mana dia menghilang. Lirong dan Hanpe bergoyang dan menghilang. Bergegas ke kediaman Yang Yingpeng untuk menemani kedua orang tua Yang Ke. Di lembah Yowang, puncak Yun cahaya hijau menyala dan Yang Ke muncul. Ia tidak langsung terbang ke atas, melainkan berinisiatif berhenti di dasar puncak. Bagaimanapun ini adalah tanah suci di hati semua alkemis di dunia. Dan Xiao Feng adalah alkemis nomor satu di dunia yang duduk di sini. Saat itu, Yang Ke menghabiskan beberapa waktu di lembah raja pengobatan. Meskipun dia tidak pernah belajar seni alkimia dari Master Xiao, lelaki tua itu mengajarkan banyak pengalaman berharga kepada Yang Ke. Dalam perjalanan pertumbuhan Yang Ke, pengalaman ini telah banyak membantu. Jadi, yang menghormati tuan yang baik hati ini dari lubuk hatinya, serta dua wanita cantik yang melayani tuannya, dan yang sangat berterima kasih atas kemurahan hati dan bantuan mereka kepadanya. Jadi, dalam perjalanan ini juga dipersiapkan untuk membawa mereka bertiga ke benua tongsuan. Bagaimanapun, keinginan seumur hidup Xiao Feng Sheng adalah untuk menyempurnakan pil spiritual, tetapi karena keterbatasan batasan dunia ini, dia tidak pernah mendapat mencapai keinginannya. Selama dia sampai di benua Tong Suan dengan sumber daya di sana dan metode Xiao Fung Seng, tidak sulit untuk menyempurnakan ramuan tersebut. Yang Keh mulai berjalan perlahan ke puncak Yun Jin, melihat bahan obat yang dibudidayakan di pegunungan sepanjang jalan. Dia mengingat dua bulan dia tinggal di sini, sehingga Yang Keh tidak bisa menahan senyuman di wajahnya. Lembah Yowang tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Husain memimpin sekelompok orang untuk melakukan kejahatan di Zhongdu dan Pavilion tetapi tampaknya hal itu tidak mempengaruhi tempat ini. Dalam waktu singkat, Yang ke sampai di puncak gunung. Masih sama seperti dulu, beberapa gubuk jerami masih terlihat sederhana sekali, dan ada dua sosok montok sedang menyapu dedaunan dan debu yang berkeguran di depan rumah. Dengan selendang sutra melilit rambut mereka, agar rambut mereka tidak bernoda oleh debu. Mendengar langkah Yangke, kedua wanita itu mengangkat kepala. Yang berdiri di depan menyeka keringat di dahinya dan menatap Yangke dengan curiga. Bibi Siang, Bibi yang Yangke menyeringai dan menyapa dengan keras. Anda adalah Bibi Siang, tertegun sejenak, lalu matanya yang indah bersinar karena terkejut. Dia meletakkan sapu di tangannya dan buru-buru menghampirinya. Yangke. Bibi Lan juga bergegas pergi. Dia mendekat, mengangguk sedikit, memandangnya dari atas ke bawah, merucutkan bibir dan tersenyum. Saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Saya hampir tidak mengenalinya. Iya, Anda jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tulang tubuh Anda tidak terlihat bagus sebelumnya. Bibi siang menyapa dengan hangat. Masuk dan duduk. Iya. Jawab yang ke sambil tersenyum. Meja sederhana, tiga cangkir teh mentah diletakkan di atas meja. Bibi Lan berkata, "Tidak ada yang perlu dihibur, jadi jangan muncul." Bibi Lan sama-sama. Yangga meminum teh di depannya dalam satu tegukan dan berkata sambil tersenyum, "Meskipun saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan Anda, Bibi Lan dan Bibi Siang masih tidak cantik." Mendengar itu, kedua wanita itu saling memandang dan keduanya meruncing bibir dan tersenyum. Anda memiliki lidah yang halus dan Anda tahu bagaimana menyenangkan orang lain. Bibi yang memandangnya dengan marah. Anda telah menipu banyak garis kecil, kan? Tidak mungkin. Cap yang ke dengan serius. Saya mendengar bahwa Anda meninggalkan Jondul lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya tidak tahu kemana Anda pergi. Sekarang Anda kembali. Ya, saya baru kembali beberapa hari yang lalu yang termangguk perlahan. Sekarang, di mana Tuan Sio? Mengapa saya tidak melihatnya? Apakah dia sedang menyempurnakan alkimia di bawah tanah? Yang kau bertanya. Oke deh kakak, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.